So guys, today, hari ini kita sama macam tahun lepas, kita kat bazar Ramadan Ang sana. Tapi hari ini kita dengan orang lain. Kita dengan Shu. Aku budak girl. So Shu, kenalkan diri dulu. Hai, assalamualaikum. Saya Shu Kaiza. Kau masih kenal kan? Kau tak kenal tak apalah. Okay, saya kat sini datang untuk buat challenge. So, kita akan bagi challenge dekat Su. Di mana Su akan ambil salah satu sampul ni. Sampul ni ada 100, ada 50, ada 30. So, dengan duit ni Su kena belanja sehabis mungkin, beli makanan dekat sini. Habiskan semua? Ya! Tak, maksudnya kalau pilih satu tu, pilih satu, and then contoh 50 tu, 50? Habiskan 50 tu, habiskan 50 tu. Oh my god! Wow! So, sila. Juga ada bakso mercun. So, silakan buka. Yeah, boy. Silakan abang, silakan datang. Terus saja datang berkunjung. Kita cari makan apa yang kita nak. Kita tak tahu nak makan apa. Alhamdulillah, terbaik. Kita tengok ada mangga, kita ada pizza. So, biasa puasa ni Su minat makan apa? Okay, so, kalau belum puasa ni saya minat roti john. So, ada tak roti john kat sini? Kita cari roti john. Saya pun first time datang ni. Cik first time. Itulah. Biasanya roti john ni paling popular dekat bazar. So, dulunya terkenal viral dengan budak girl. So, apa perasaan Su apabila viral tentang benda tu? Perasaan gembira ada, perasaan sedih pun ada. Yang gembira je tu sebab yelah, orang kenal lagu aku tu macam mana. And sedihnya dari segi kecaman orang sebelah. Tapi kita perlulah bersabar kan. Yelah, bukan industri lah kalau tak ada kecaman kan. Betul. Yeah. Guys, saya dah beli roti john. Harga je RM20. Tapi ini bukan biasa-biasa, mozzarella guys. So, sekarang kita ada RM30 lagi. Nak beli apa lagi? Air, Su minat air apa? Kalau saya minat air katira. Katira, so Su dah minat katira. Kita carikan dia katira. Tapi banyak nampak air mangga je. Tapi abang suka air apa? Saya minat buah-buahan. Kalau ada kelapa, kelapa je lah. I love you tak suka. Kau pahal kau? First time ahli kelas invite Su datang ke cawangan. So apa kata first impression Su terhadap ahli kelas gadget? So first impression saya terhadap ahli kelas gadget ni, masuk-masuk je ya. Semestinya lah kita akan cari benda yang sepatutnya lah. Seperti casing lah, saya memang suka pasir casing. Kat rumah saya penuh dengan casing. Jadi dekat kelas ni memang macam-macam jenis casing ada. Lepas tu dia punya harga memang berbaloi. Selain daripada casing, Su suka cari apa dekat ahli kelas? Saya suka cari macam accessories like radio apa? Oh, pening banget. Sekejap main kat Duta girl bagi ahli kelas gadget. Adakah Su menerima? Kalau saya tak sure sebab Alahlah, ni cepu mas, cepu mas. Kalau saya, bersyukurlah rezeki kan. Jadi, terima je lah jadi duta kan. Saya Katira kat belanja. Terima je Katira. Mana Katira? Katira. Saya rasa Katira macam tak ada. Apa kata kita try teh ais? Belanja? Deraka ni. Silakan. Saya tengok macam dia sedap sikit kan. Boleh. Ha.
beli dah. Tinggal 24. Saya tak tahu nak buat apa dengan RM24 tu. Saya jenis kalau berbuka, tak banyak, sikit je. Gitu. Okay, jom kita tengok macam mana Su approach orang bagi duit raya tanpa sebab. Cari mangsa. Okay, so ni. Ya guys, kita tunjuk dulu guys. Ini sampul yang akan dikeluarkan oleh ahli kelas gadget pada raya nanti. So nak dapatkan dia dekat mana? Dekat ahli kelas gadget guys. Okey, saya nak cakaplah kalau awak jawab betul saya bagi duit raya. Okey. Okey. Awak nak suka Iza? Kena. Siapa suka Iza? Sebel eh. Ya. Macam mana awak kenal dia? Kenal dia sebab saya ingin pernah sebelum dia dengan dia. Hah? Ayo. Ayo. Apa? Ah, tu dah. Ha, saya Syaki. Berputik kembali. Seriously? Dah lama cuma macam panggil kita. Oh, tapi dia still nak ingat nama betul saya. Okey, dapat dah dia. Saya lupa tu tak. Saya tak berapa ingat. Jadi, hai Syaki. Macam kembali bersama saya. Tanya anda dah dapat duit raya daripada? Ahli kelas gadget. So, terima kasih. Sedikit ucapan. Saya pun amat terharu. Saya pun terkejut sebab saya pun sebab saya biasa tengok kat IG Suhaizah ni. So ni first time jumpa ni. Sebab dah lama sebab dah jauh satu, dah jauh dua, dah jauh tiga, dah jauh empat. Dah lama lah. Serius lah. Tak kenal. Syakir, cuba buka mas. Syakir Zubairi! Yes! Jumpa yes. Pula. Ingat! Syakir Zubairi! Saya tak expect. Ya Allah ya Roman. Namanya Roman dan menyatukan kita. Last jumpa pun dah berapa kan? Sebab dia pindah sekolah. Jadi oh ya ke? Patutlah. Tengok guys, saya bertahun-tahun berpisah tapi saya masih kenal lagi nama dia. Dan dia masih kenal saya lagi. Macam tu. Jejak ni lah kawan eh. Kalau nak cari pasangan tu, pergi ahli kelas. Ahli kelas ada cara dia. Kita ada rancangan jejak kawan eh kata. Betul. So ada plan nak buat lagu raya ke So? Ada plan nak buat lagu raya ke? Buat masih tak ada lagi. Tak ada kan? Dalam RM2 kita dapat beli apa? First, kita dapat beli roti john kesukaan saya tapi ini spesial sikit. Dia mozzarella RM20. And then, saya nak cari Katina tapi tak jumpa. Saya ambil lah teh ais derhaka. Tak seberapa yang kita tak tahu lah derhaka tu kan. Jadi, kita try lah minuman. And then, last, kita nak cari kumpul leko tak jumpa. Jadi, kita beli sekbol lah. Dalam penghasilan ni, saya dapat beli RM20, RM6, RM10 SOK dan total. Tapi tadi ada RM20 saya buat untuk boleh datang di sini di kedai RM20 untuk jawab soalan. Betul. So, tamat kita punya rancangan pada hari ini, episode kali ini. So, korang jangan lupa subscribe, like dengan share. Kita akan bertemu semula dengan influencer lain, okay? Alright, bye-bye.